Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-34 Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu 29 April 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan pekan ke-34 Liga Inggris 2022-2023 hari Sabtu 29 April 2023. Brighton and Hove Albion menang 6-0 versus Wolverhampton. Brentford menang 2-1 versus Nottingham Forest. Dan Crystal Palace menang 4-3 versus West Ham United. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris urutan 1 sampai 10. Arsenal memimpin klasemen dengan 75 poin hasil dari 33 pertandingan. Manchester City membayangi di urutan kedua dengan 73 poin hasil dari 31 pertandingan. Sedangkan Newcastle United di urutan ketiga dengan 62 poin hasil dari 32 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris urutan 11-20. Di zona degradasi ada Leicester City di urutan ke-18 dengan 29 poin, Everton di urutan ke-19 dengan 28 poin, dan Southampton di urutan ke-20 dengan 24 poin, hasil dari 33 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris musim ini. Erling Haaland memimpin dengan mengoleksi 33 gol, dibuntuti oleh Harry Kane yang mengoleksi 24 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris musim ini. Kevin De Bruyne memimpin setelah berhasil menyumbangkan 16 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim ini. David De Gea memimpin dengan 14 clean sheet dan Nick Pope di urutan kedua dengan 13 clean sheet. Jadwal pertandingan pekan ke-34 Liga Inggris 2022-2023 hari Minggu 30 April 2023. Bournemouth versus Leeds United pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Fulham versus Manchester City pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Newcastle United versus Southampton pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Manchester United versus Aston Villa pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan Liverpool versus Tottenham Hotspur pukul 22.30 malam waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.